Ibu Sri tiba-tiba menelpon Alia. Lantas masalah apa yang ada di Bromo sehingga ia begitu takut dan nekat untuk menelpon Alia? Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana nantinya Ibu Sri berusaha untuk menelpon Alia, namun sayang teleponnya tidak tersambung karena pada waktu itu Amara sudah merusak HP Alia dengan cara melemparnya ke dinding. Ada masalah apa di Bromo sehingga Ibu Sri nekat untuk menelpon Alia? Dan lantas apa yang terjadi? Apakah Mama Dewi dan juga Pak Lukman berhasil untuk menemui Ibu Sri untuk menanyakan perihal saudara kembar Alia? Tentunya kita akan semakin sangat menarik apabila ceritanya membahas mengenai identitas Alia dan juga Alisa daripada harus membahas mengenai Soraya.